Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati ahli-ahli panel kita pada pagi, pada tengah hari ini, di sebelah kanan saya yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail, dan di sebelah kiri saya Ustazah Dr. Niksalida. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Baik. Sihat? Sihat. Sihat tak sihat? Sihat. Sihat. Sihat tu ada dua. Ada dua makna. Pertama, sihat tu maksud dia sihat. Yang kedua, sihat maksud dia sihat juga. Faham tak? Saya pun tak faham. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerjasama Pusat Hutang Zakat dan juga pihak NSTP, kita dapat bersama-sama berkumpul pada tengah hari ini dalam program, dalam forum kita sempena kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan alhamdulillah, kita bersama dengan dua panelis yang akan membicarakan tajuk yang terpapar di skrin untuk kita melalui proses Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebelum kita pergi terus kepada Ustaz Ilyas sebagai ahli panel pertama. Betul? Ahli panel pertama? Ya kot. Ya kot. Baik, jadi insyaAllah sebelum kita pergi pada Ustaz Ilyas, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa di sini dah ada menantu? Pelik betul soalan dia. Kenapa tanya soalan macam tu? Saya jawab sebab saya nak tanya macam tu. Ada tak di sini dah ada menantu? Ya, ramai. Lepas tu kenapa tak kata ya, senyap ya? Ya. Ya, ada eh? Baik. Yang tak ada tak apalah. Yang ada, cerita yang ada ni. Kita dulu masa kita nak terima menantu, berapa lama persiapan kita untuk buat majlis nak sambut menantu ni, berapa lama? Yelah, sekejap tu berapa lama? Yang jawab tu dapat menantu ke belum? Dah. Berapa lama? Sebulan? Dua bulan? Tiga bulan? Yang belum kahwin tu tak payah jawab lah. Kahwin pun belum, bukan menantu. Mungkin dua, tiga bulan persiapan untuk kita terima menantu. Begitu juga anak kita nak ambil exam, anak kita nak ambil SPM contohnya, mungkin persiapannya lebih kurang dua tahun. Jadi saya sebut begitu, kalau perkara-perkara keduniaan ini kita perlukan masa, perlukan istiqdad, perlukan persiapan, apatah lagi bila kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu yang sepatutnya berlaku kepada kita. Jadi mungkin di round yang pertama ni saya nak bagi pada Ustaz Ilyas. Mungkin Ustaz Ilyas boleh sebut kepada kita semua pada hari ini, apakah barangkali al-istiqdad, apakah yang disebut sebagai persiapan kita untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, supaya kita dapat lalui bulan Ramadan ini dalam keadaan kita betul-betul punya nilai orang mukmin yang menerima ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang disifatkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya silakan pada Ustaz Ilyas untuk menggambarkan kepada kita apakah yang sebenarnya yang dikatakan al-istiqdad itu. Silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara tanda-tanda ajal seseorang semakin dekat ialah jawab salamnya perlahan. Semangat. Lagi sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Ahmad Syukri, Ustazah Dr. Nik Salida, seluruh pimpinan NST dan warga NST sekalian, yang saya doakan kebaikan dunia dan akhirat dan dikurniakan dengan anak-anak yang soleh, rezeki melimpah ruah, dipanjangkan umur, umur yang berkat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi menjawab persoalan pada Ustaz Ahmad Syukri tadi. Berkaitan dengan soal persediaan, sebenarnya dalam hidup kita ini, jangankan kata persediaan dalam soal menyambut menantu, hidup kita ini penuh dengan persediaan. Tanpa persediaan, kalau kita tak buat preparation, nanti kita akan buat banyak correction. Kalau kita tak bersedia, itulah Ustaz Akhir Zaman cakap putih lah. Jadi kalau kita tanpa preparation, nanti kita akan buat banyak correction. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi cukup menekankan soal persediaan. Antaranya kalau kita lihat dalam peperangan Perang Badar, Nabi mengutuskan para sahabat, ada sebahagian dari sahabat untuk awal-awal lagi pergi kawal, kontrol, kuasai dulu telaga atau perigi, sumber air. Kontrol dulu sebab nanti bila perang dia letih, dulu mana ada water cooler. Air gedegang pun tak ada. Tahu air gedegang? Masuk duit, gedegang jatuh. Lama menung, mana pula datang kan? Dulu tak ada sumber air. Kalau nak, waktu awal-awal lagi kena kontrol dah, sebelum pihak musuh dapat. Jadi kita lihat, Nabi menekankan soal persediaan dalam perang, dalam apa sekalipun. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan kita hari ini. Seorang ibu nak dapat sambut menantu kena persediaannya berbulan-bulan. Ustaz ya, kalau buat apa ni hantarannya itu, 3 bulan buat hantaran tu, macam-macam yang dia buat kan. Dulu ada orang kata sejadah berdiri, macam-macam ada orang. Dia tanya saya, Ustaz, apa pandangan sejadah berdiri? Saya kata, saya pernah tengok sejadah lagi teruk dari berdiri. Saya pernah tengok ada sejadah bentuk masjid, kain tuala bentuk burung, telekung bentuk bunga ros. Pernah jumpa tak? Apalah memenung ni. Hantaran tu lah, mak-mak kita kan kreatif, ambil polistrin masuk dengan jarum lagi masuk. 3 bulan mak buat. Pengantin buka 3 minit saja. Persediaan punya lama tu, ke arah itu, itu soal keduniaan tu. Buka-buka-buka, telekong rupanya. Jadi kita nak menyambut satu bulan yang cukup mulia ini, perlu kena ada istiadat atau preparation, persediaan ke arah itu. Kenapa? Saya melihat sekurang-kurangnya bulan Ramadan yang akan menjelma tak lama lagi ni, mudah-mudahan kita panjang umur, sempat menikmati keindahan Ramadan tahun ini insyaAllah. Sekurang-kurangnya ada 4 persediaan yang kita perlu nak kena ada. Kerana Ramadan ni bulan yang sangat mencabar. Bukan kerana mencabarnya apa. Kita tahu dalam bulan-bulan Islam ada 12. Ingat tak 12 bulan semua? Bulan-bulan Islam ingat tak semua? Saya dalam satu majlis tu saya tanya, tuan-tuan, sila sebutkan bulan-bulan Islam. Sila sebutkan. Tak apalah, sebut seorang sikit lah. Seorang sikit. Berebu angkat tangan. Silakan, sila sebut. Tuan Haji tu angkat. So, Ustaz, saya jawab dulu ya. Ramadan, Syawal. Setakat ni yang tu dulu. Yang lain bagi orang lain jawab lah. Pandai dia, dia lepas diri yang tu dulu. Persediaan mengenal bulan Islam pun tak ingat, tak apa nak kenal sangat dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Yang Zulhilmi pula, Zulhijjah. Alhamdulillah, 12 bulan. So, Ramadan, 4 persediaan yang sebaiknya kita persiapkan daripada sekarang sebaik-baiknya. Apa dia? Baik, yang pertamanya, saya kira yang pertama paling pentingnya ialah, iaitu kita mempersiapkan atau kita perkemaskan daya tahan kita. Atau dalam mudah bahasanya, bagaimana kita untuk sabar tu. Persiapkan dari segi kesabaran kita ini sebelum menempuh Ramadan. Kerana puasa itu al-imsak. Puasa itu dari segi bahasa maksudnya menahan. Menahan. Benda depan mata, walau halal, tapi tak boleh. Kena tahan. Betul tak? Dia tak bangun sahur. Lepas tu tengok mutabak depan. Aduh. Halal tak mutabak tu? Hai, cop jakim lagi. Jangan risau. Tapi, Allah. Kena tahan tak? Kena tahan. Tahan lah, tahan. Puasa, mengajak, menahan. Sabar tu. Jadi dari mana datang kekuatan tu? Sebelum Ramadan lagi sudah dilatih. Walau benda tu nak sangat ni, nak ni. Tawaran, diskaun 90%. Allah.
Tahan. Ramadan mengajar kita supaya ada sistem kawalan diri. Tak ada siapa pun yang suruh kita, nanti sabar, tak ada, tak ada. Sendiri ada rasa. Bermula daripada persediaan sebelum Ramadan lagi. Jadi maknanya break tu kena servis dululah. Boleh tak? Takut nanti ada yang tak boleh break, tak makan nanti. Terlajak nanti ya. Faham tak faham tak tahulah ya. Jadi break tu kena diservis sekarang lagi. Supaya nanti Ramadan ini bagaikan satu musafir, Ustaz. Kita nak menjalani perjalanan Ramadan itu, sebelum nak gerak perjalanan kita itu, kenderaan perlu servis dulu break tu. Sabar tu kena servis dulu. Supaya nanti bila dalam perjalanan Ramadan, kita tak ada masalah. Oh, break tak makan. Telah oh, Allah tu makan pula. Kan maghrib 7.30 katalah ya, pukul 7 kurma di tangan dah. Tak boleh tahan, tunggu. Jadi sekaranglah patut kita latih dah supaya menahan diri ni semua keadaan, insya-Allah. Baik, yang pertamanya latih supaya menahan diri, sabar itu sebenarnya. Jadi yang pertama, nah, maklumlah Ramadan ini panas. Panas membahang. Ramadan itu maksudnya. Tapi panas mungkin ada dua maksud. Yang pertamanya panas cuaca atau mungkin panas dalam. Panas dalam, tuan-tuan. Luar hujan tapi dalam tu panas. Ada panas tuan-tuan tengah beratur nak beli kuih lompat tikam. Sekali ada orang nak potong. Aku tikam juga. Panas dalam, ada panas. Sabar, sabar. Ramadan, tuan-tuan. Jadi sebelum Ramadan lagi, sudah dilatih dah rasa sabar tu dalam jiwa, dalam diri kita, insyaAllah. Itu yang pertama. Persediaan yang kedua, Ustaz. Yang keduanya ialah sebaiknya, saya kira, yang keduanya ialah al-istighfar qabla dukhuli Ramadan. Iaitu perbanyakkan beristighfar, mohon ampun pada Allah, saling bermaafan sesama manusia sebelum masuk Ramadan. Itu konsep dia. Bukan maaf tu Syawal. Allah, aku minta maaf lah, kau tahulah aku ni mulut laju, laser. Kawan pun tengok kalender, tak Syawal lagi. Bukan. Maaf bukan Syawal. Sebenar-benarnya sebelum Ramadan kena saling bermaaf-maafan satu sama lain. Kenapa? Kata ulama, kalaulah kita ada dosa, pastinya Ramadan akan dilalui dengan berat. Orang kalau hati syarat dengan dosa, dia akan berat dengan buat ibadat tu, dia jadi berat. Contoh saya umpamakan beginilah. Yang sekarang atlet lari laju sekarang siapa? Watson nyambe. Tumbilah tu. Siapa? Yang dunia punya siapa? Ustaz Masyukri. Siapa tuan-tuan? Apa yang laju ni? Usain Bolt. Usain Bolt. Yang tu lah. Sana nak sebut. Dia lari laju, atlet tu. Dia lari laju. Laju dia pula. Dia lari kuat, tangkas, laju. Apa kata kalau kita ikat kaki dia itu dengan satu bola besi? Bukan ikat kat tiang. Ikat kat tiang tak boleh lari dah. Ini ikat dengan satu bola besi. Agak-agak dia boleh lari tak? Dia boleh lari. Tapi tahap larian dia, laju, tangkas tak? Tak dah. Dia boleh lari tapi dia tak laju. Kenapa? Kerana ada sesuatu yang memberatkan dia. Begitulah seorang Muslim yang hatinya terikat dengan dosa, kan? Derhaka pada ibu bapa, gaduh dengan kawan, hutang tak selesai lagi, bermusuhan, ada saja tak kena. Lalu bila dia masuk Ramadan, dia boleh hadapi Ramadan. Dia puasa tapi dia berat. Tidur manjang. Memanglah naumu sha'imun ibadah. Memanglah. Tidur seorang yang berpuasa itu dianggap ibadah lah. Kerana dia diam, tak buat apa, tak buat benda lara. Tapi jangan pilih yang tidur saja. Tidur manjang. Tidur bangun bengong. Tidur manjang ni. Usung tilam bawa ofis ni. Apa buat tilam dia? Ramadan. Banyaklah. Itu umpama saja. Kalaulah tidur pun dianggap ibadah. Kalau baca Quran, lagilah. Sedekah, lagilah. Dengan ceramah, lagilah. Dengan ceramah tidur. Ibadah, dia kata ya. Jadi, hadapi Ramadan dengan hati yang begitu tenang, bermula dengan kemaafan. Meminta ampun pada Allah, istighfar. Boleh? Sama-sama sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Alhamdulillah ya, dapatkan yang original lah tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, apa nak sebut, yang keduanya perbanyakkan mohon ampun pada Allah
supaya nanti masuk Ramadan hati jadi tenang, tak ada dosa-dosa duk ikut sekali, dah tak ada dah karat-karat dosa tu, dah tak ada, kita jadi clean, kita jadi seronok bila masuk Ramadan, hati tenang. Yang ketiganya, persediaan yang ketiga, saya kira yang ketiganya, daripada sekarang elok dan moleklah kita dah mula lazim dan kita latih dengan jinakkan hati dengan Al-Quran dari sekarang. Jangan satu Ramadan baru nak buka Quran. Daripada sekarang dia mahu dah baca lah, supaya nanti momentum baca Quran tu terbawa-bawa sampai Ramadan. Satu Ramadan baru nak buka, oh letih, oh, dia akan rasa beban. Satu Ramadan baru nak buka Fatihah, baru nak start rasmi potong ribbon punya ni. Potong ribbon baru rasmi kelas apa ni, kita punya grup tadarus. Tak tahu lah, tak kena jaga, tidur terus kan. Start kita ni Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. First Ramadan. Sebelum tu tak pernah sentuh Quran, tak pernah ni. Ambil Quran pun, debu. Jadi dia pun baca lah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis. Lepas tu Baqarah pula, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Sampai habis, Innal Ladhina Kafaru Sawa'un Alaihim. Sampai habis, Masaluhum Kamasalil Lazim. Oh, kadar-kadar. Muak dah. Lepas tu dia pun tengok muka surat. Oh, banyak lagi. Oh, malam raya tak habis lagi. Allah, pasal apa? Dia jadi berat. Dia rasa tak larat. Sebab dia tak dibiasakan. Selalu lepas main subuh apa, teruslah amal sarapan ke apa. Tak, ni bila tak sarapan, ganti dengan panjang sikit baca Quran tu. Dia mesti seronok. Seronok, tuan-tuan. Jadi saya cadangkan, kalau boleh di rumah, Quran tu letak dekat-dekat sikit. Mungkin kalau tuan-tuan ada ruang sudut solat sunat di rumah, Quran tu letak, jangan letak tinggi. Ambil tangga, ambil. Tinggi. Memang Quran daripada langit, dia letak kat langit tu, tinggi. Jadi kita letak dekat-dekat supaya senang nak ambil. Yang ketiga, malu kita kalau Quran tak sentuh. Sekarang pen pun baca Quran. Kan ada pen yang boleh baca Quran. Tekan saja imam mana, semua keluar. Imam Bandar Baru Bangi semua ada. Ni tekan semua keluar. Semua keluar, tuan-tuan ni. Semua hebat pen baca Quran. Sekarang ni yang masuk syurga siapa? Pen ke kita? Malu dengan pen, bacalah. Jangan harap pen saja. Yang keempat, yang terakhirnya, iaitu persediaan yang berbentuk, ini pun bagus juga, iaitu berpuasa sunat. Puasa sunat. Kerana ia satu peringkat latihan. Kata orang nanti mungkin masuk satu Ramadan, dia perut dia terkejut. Selalu meriah ni, masuk macam-macam ni. Masuk macam-macam, nasi dagangnya, tupat sotong. Ketupat sotong, semua macam-macam masuk ni. Tiba-tiba sunyi. Sunyi pula, tak ada tunggu apa-apa ni. Perut kata dah. Tak ada apa-apa mari dah. Jangan gitu. Kita dah start sekarang. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baginda Nabi bulan Syaban, Nabi apa ni, kerap kali berpuasa. Berpuasanya Nabi tu, sahabat tanya, Nabi kata apa, aku suka berpuasa kerana pada bulan Syaban ini, bulan di apa ni, amalan diangkat, dan aku suka amalan diangkat sewaktu aku sedang berpuasa. Itu cantik, satu latihan, iaitu berpuasa yang cantiknya macam puasa Nabi Daud lah. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa, tulak tak puasa. Tuan-tuan buat macam mana? Hari-hari tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa lah. Lusa tak puasa, tunggu Ramadan puasa lah. Allah. Wallahu'alam. Empat persediaan, wallahu'alam. Baik, terima kasih banyak kepada yang berbahagia, Ustaz Ilyas. Brother Ilyas sekarang, kenali Brother Ilyas. Kat mana brother tak tahu. Baik, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita kalau melihat dari sudut kewajipan puasa ini, kita selalu refer kepada ayat 183 daripada surah Al-Baqarah yang berbunyi, tolong baca sikit sama-sama. Ya ayyuhallazina amanu. Kata Hafiz belaka sini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, ujung-ujung, la'allakum tattaqun. Confirm semua Hafiz. Baik, ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa seruan puasa ini, perintah berpuasa ini, dia bukan benda baru. Betul tak? Bukan benda baru, bukan perintah baru. Sebenarnya kalau dilihat, dikaji, semua ibadah yang diwajibkan kepada kita ini bukan satu ibadah yang baru. Contoh, anjuran program kita pada hari ini, kita bersama dengan pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, ada sahabat kita yang mulia Kuzaidi ni, kawan lama saya di PPZ dulu. Kewajipan zakat ini juga adalah kewajipan yang lama dah. Bila tu? Lamalah.
Bila? Berapa bulan? Tak kira bulan. Lama. Bayangkan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Ta'ala cerita, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah wa kana inda rabbihi mardiya. Adalah Nabi Ismail alaihissalam itu menyuruh ahli keluarganya supaya bersolat dan berzakat, dan Nabi Ismail mendapat keredaan di sisi Allah. Artinya, ibadah semayang, ibadah zakat, ibadah yang lama. Ibadah haji, Masya Allah, ibadah lama, lama dah. Begitu juga ibadah puasa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Sebab itu, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seorang ahli tafsir bernama Al-Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, penulis kitab tafsir yang bernama Tafsir Al-Sya'rawi, meninggal 1998. Beliau menyebut, ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sebenarnya kita kena baca begini: wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang cinta kepada Allah. Sebenarnya ada maksud di situ bahawa orang yang cinta kepada Allah. Apa yang berlaku? Telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Supaya kita jangan kata, mengapa puasa ni? Sebenarnya dah lama dah. Dah tak? Lama dah. Dari dulu lagi. Macam pernah dengar perkataan tu dah. Lama dah. Daripada dulu telah diwajibkan puasa ini. Matlamatnya, seperti yang kita ketahui, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi saya nak pergi kepada yang berbahagia, Syekhah, Doktorah, Ustazah, Salidah ni. Betul kan? La'allakum tattaqun tu. Hujung tu Ustazah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Persoalannya yang timbul ialah, macam mana kita nak raih ketakwaan? Puasa macam mana? Kalau orang kampung saya kata, puasa lagu mana? Padahal tak ada lagu-lagu pun. Tapi kata lagu situ. Lagu mana? Cara macam mana? Bentuk macam mana? Untuk kita raih la'allakum tattaqun. Bersilakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendek umur juga lah Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Syukri selaku moderator. Kita biasa Ustaz pegang mikrofon tangan kanan, hari ni tangan kiri. Pasal apa Ustaz? Ustaz tak berapa sihat sebenarnya. Ya, jadi tangan baru 50% ya recover daripada patah. Jadi yang saya muliakan Al-Fatil Ustaz Ilyas, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai, kaki tangan, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selur juga Ustaz, tak apalah dua kali tu selur, tak apalah. Ya, ini persediaan Ramadan dalam ni. Ya, dia dah nampak ada aura-aura penat, letih, tapi tak apalah, ini tengah hari. Ya, jadi apa yang disebut oleh Ustaz Syukri tadi adalah berkenaan dengan takwa. Ya, yang susah kita nak melihat takwa sebab takwa itu tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Ya, kalau kita nak jadi kurus, kita tahu nak buat macam mana. Kalau kita nak jadi gemuk, kita tahu nak buat macam mana. Ya, ada orang nak jadi tough pun dia tahu macam mana dia kena buat. Tapi nak jadi takwa ni nak buat macam mana? Ya, mungkin takwa pun kita tak tahu yang sebenarnya takwa ni apa. Ya, dan inilah intipati kepada ibadah kita yang menjadi asas zahir kepada sifat takwa. Kita kena ingat untuk mencapai takwa itu ada dua asasnya, satu asas yang zahir, satu asas yang batin. Asas yang zahir ialah kita mesti sempurnakan akidah kita melalui lima perkara, iaitu yang kita sebut rukun Islam. Ya, tunaikan solat lima waktu dengan sempurna. Puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu asas untuk mencari takwa secara zahir. Maknanya secara benda yang kita boleh buat dengan tubuh badan kita. Saya teringat ada satu ujian kepada pelajar darjah 2 seluruh Malaysia yang kita sebut ujian UKM 1 sebagai syarat untuk masuk ataupun untuk menjadi pelajar di Kolej Permata Insan di USIM ataupun Permata Pintar di UKM. Ya, pelajar darjah 2 seluruh Malaysia kita suruh buat
IQ test secara online. Jadi nak masuk permata insan ini syaratnya kena kena laju baca Quran lah. Dia kena ingat beberapa juzuk sebelum kita ambil. Ya, maknanya ibu bapa dah latih dia. Maknanya yang pertama sekali dia kena lepasi IQ. IQ kita ni yang biasa ni 80, 90. IQ yang genius ni 150. Ya, ataupun 140. Dalam 20,000 ada 2 orang kita jumpa. Dia kena cari seluruh Malaysia. Kalau tak cari, tak jumpa. Kalau tidak jumpa secara kebetulan, dulu kita ada Sofia Ibrahim, kita ada siapa? Gaddafi dulu masa saya kecil-kecil, saya ingat keluar suat khabar ya. Gaddafi orang suat khabar mesti tahu ni. Kemudian ada Adiputra contohnya yang genius matematik. Jadi nak kena cari setiap rumah orang yang ada anak 8 tahun, mana yang genius ni? Mungkin anak kita. Jadi bila dia dah genius, masuk ujian yang kedua, uji lagi dia punya IQ tadi. Takut yang ujian pertama tadi mak dia yang tolong buat ujian. Lepas ujian yang kedua, yang ketiga ujian lagi. Ujian secara berdepan, kita minta dia cerita pasal akidah. Dah jadi dua ni kak. Rukun iman macam mana, rukun Islam macam mana. Kemudian dengar dia mengaji, apa yang dia hafal, macam mana tarannum dia, semua kita uji. Ya, bila nak tulis rukun iman dengan rukun Islam, kalau saya letak rukun iman 6 kotak kosong suruh isi, rukun Islam 5 kotak kosong suruh isi, dia mesti betul punya jawapan dia. Pasal dia ingat 6 tu mesti yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, tu ada 6 dah. Jadi saya kata, okey, saya nak 5 je. Rukun iman 5, rukun Islam 5, bagi tahu. Dia pun confident lah, rukun iman percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Lepas tu dia sebut-sebut, dia tak ingat 2. Lepas tu dia mikir lama, lepas tu dia kata, ingat dah, beriman kepada kodok dan todak. Sudah hijau dah lah. Yang saya kata, kodok tu apa benda, takut dia pandai sebut sajalah. Beriman kepada kodok macam mana? Dia kata, ah, doktor, kodok tu nama lain bagi katak, dia kata. Jadi dia nak cerita dengan saya kodok tu maksudnya apa. Jadi saya kata, macam mana kita nak beriman dengan kodok ni? Abang dah dia termenung, macam mana ya. Tapi inilah yang ustazah dia ajar. Masya Allah, ustazah sebut saja tak explain lah agaknya ya. Kodok dan todak. Todak macam mana? Todak dia kata, masa tu dia tanya kawan dia, dia kata hidung panjang. Ikan hidung panjang. Oh, sudah. Nak beriman dengan ikan pula dah. Habis tu lagi satu, apa dia beriman pada apa? Beriman kepada makhluk halus. Sebab dia selalu dengar orang kata makhluk halus, macam dia dengar orang selalu sebut malaikat. Jadi dia ingat itu antara benda-benda yang tidak boleh dilihat, yang kita harus imani. Oh, rupanya ini adalah apa yang anak-anak kita fikir tentang keimanan, tentang akidah. Jadi kita ni nak cerita pasal puasa. Yang nak tambahkan takwa kita dengan puasa. Macam mana nak tambah takwa dengan puasa kalau hak rukun iman, rukun Islam ini kita tak selesai lagi. Jadi saya tak katalah yang tuan-tuan macam tu. Ya, tetapi itu melambangkan kita hari ini. Ya, anak kita dan generasi baru kita melambangkan siapa ibu mereka. Jadi nak cari takwa ni bukanlah mudah ya, semudah kita menyebut takwa-takwa. Bahkan dalam khutbah Jumaat pun kalau tak sebut ittaqullah khatib tu dalam khutbah dia tak sah lah ustazlah, sebab itu rukun khutbah. Ya, kenapa penting sangat ittaqullah ni, takut pada Allah ni? Ada bahasan lain yang mengatakan bukan takut saja takwa ni, tetapi kita mesti yakin bahawa kita dalam peliharaan Allah. Pesan anak kita, kalau mak rotan, mak pukul, mak cubit, jangan menangis. Jerit kuat-kuat, Allahu Akbar, kata kat dia. Ya, sebab kita rotan anak kita, kita pukul anak kita, kita wajib berhenti bila anak kita menyebut Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab itu tanda anak kita sudah kembali taat kepada Allah. Otomatik taat kepada kita sebagai ibu dan bapa. Siapa yang dia rotan anak dia, anak dia menjerit sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tolong angkat tangan sikit. Oh, dia tak pernah rotan atau anak dia tak pernah sebut. Ya? Biasa kalau mak rotan, dia panggil ayah. Ya? Ayah rotan, dia panggil mak. Apa dia tak panggil Allah? Walhal Allah lah yang berkuasa menghentikan apa yang mak dia buat. Ya, sebab pergantungan mereka tidak ada. Sebab mereka tidak ada takwa itu. Ya, jadi inilah yang kita cari, yang perempuan cari. Ya, jadi nak cari takwa ini, dia adalah banyak caranya. Dan kita nak jadi sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, surah Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan kita bertakwa sebagaimana umat yang terdahulu diperintahkan menunaikan puasa, solat pula dah.
Jadi dalam puasa ini, kalau tengok kepada umat terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, yang mana pengikut mereka mengikut agama Samawi, mereka pun puasa. Bukan 30 hari, tetapi 50 hari. Pasal apa 50? Sebenarnya perintah 30. Tetapi disebabkan ada satu keadaan bila pendeta mereka sakit, mereka bernazar. Kalau sembuh, tambah 10 hari lagi puasa. Jadi 40. Ya, kemudian dah jadi 40, tak puas hati juga. Takut-takut puasa yang 40 ini tak sempurna, kita top up lagi 10. Jadi 50. Ya, kita tak sempurna, 30 itu habislah. Ya, kita tak top up dah. Ya, dan pernah satu ketika saya dengan anak saya, kita bercerita pasal puasa begini-begini. Anak saya tanya, saya pun terdiam juga ustaz. Dia kata, sebenarnya kita puasa ni, kita cuma ubah waktu makan atau kita benar-benar puasa? Kata dia. Oh, sudah. Ubah waktu makan, maknanya daripada kita breakfast pukul 8, kita terpaksa breakfast pukul 4.30. Kemudian kita dinner pukul 7, kita kena dinner waktu maghrib and we have to skip lunch, dia kata. So sebenarnya puasa kita ini tukar waktu makan, dia kata. Ubah waktu makan. Saya kata, kenapa kita kata macam tu? Dia pun ceramah lah. Dia pun ceramah lah. Dia kata, sebenarnya puasa ni bukan mudah. Puasa ini kita jaga mata, kita jaga telinga. Ah, memang betul. Alhamdulillah dia faham. Tapi nak kata, sebenarnya susah puasa ni. Ya, sebagaimana yang Ustaz Elias sebut tadi, kita hayati susahnya puasa, yang benar-benar puasa, yang mencari takwa. Kalau puasa hanya dengan mengubah waktu makan, semua orang boleh buat. Ya, semua orang boleh tahan. Kalau di UK itu sekarang puasa 21 jam lebih kurang, ya. Buka puasa pukul 9.30 malam, sahur pukul 1.30 pagi. Ya, nak sahur pun tak jadi sebab kenyang lagi ustaz. Buka puasa tadi kenyang lagi, pukul 9.30 buka puasa, sembahyang maghrib tunggeng-tunggeng gitu, lepas tu tengok-tengok nak kena sahur dah, kenyang lagi, tak sahur. Ya, sambunglah puasa sepanjang-panjang hari. Jadi kalau kita tidak benar-benar menghayati rasa puasa itu, kita akan tidak tahan ya untuk berpuasa. Tapi kenapa kita tahan? Kerana kita puasa, bukan kita menukar waktu makan. Jadi insya-Allah dalam kita mencari takwa ini, saya teringat apa yang disebut oleh Imam Ibnu Abu Katsir. Ya, Ibnu Abu Katsir mengatakan bahawa puasa ini menjadi pemangkin kepada ketakwaan kita dengan lima keadaan. Ya, lima keadaan ini mungkin yang membantu kita, menjadikan kita kuat untuk menjadikan puasa kali ini bukan tukar waktu makan tetapi benar-benar puasa. Yang pertama, kata Ibnu Katsir, macam mana kita boleh meningkatkan ketakwaan kita dengan puasa? Yang pertamanya ialah sebab kita diharamkan buat benda yang halal dan kita ikut apa yang Allah kata. Maka kita adalah orang yang sedang mencari takwa. Makan haram ke halal makan? Halal. Minum pun halal. Antara suami isteri hubungan mereka juga halal. Tetapi semua tu jadi haram bila berpuasa. Jadi orang yang benar-benar kuat saja yang boleh menghadapi benda yang halal tiba-tiba jadi haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah, dia kata, kita meninggalkan perkara yang dilarang kerana kita yakin Allah Maha Melihat. Ya, kita puasa, depan orang pun kita tak makan, tak minum. Orang tak ada, kita seorang-seorang jadi pejabat pun kita tak makan, tak minum kerana kita yakin Allah melihat. Ya, kalau kita yakin begitu dan kita mampu menahan nafsu kita daripada makan walau tak ada orang nampak kerana Allah melihat, maka kita adalah orang yang akan mampu mendapatkan takwa itu. Kemudian yang ketiga, bila orang puasa, ia menyempitkan saluran darah dalam badan kita. Ya, dan bila saluran darah sempit, saluran darah adalah laluan syaitan di dalam badan. Jadi bila laluan dia sempit, syaitan tak lalu. Ya, sebab itu orang kuat makan, syaitan laju masuk dalam badan. Orang kurang makan, syaitan masuk pelan-pelan. Pasal tersumbat je jalan dia. Ya? Jadi orang puasa, saluran darah sempit. Nah, sebab itu kalau sains, pengajian nakli dan akli ni, kalau kita lihat dalam sains, kita lihat dalam Quran, rupanya kerana apa orang puasa itu meningkatkan ketaatan? Kerana kurang masuk syaitan dalam badan dia sebab saluran darah dia sempit. Jadi itulah kerana Nabi Daud tadi dia puasa selang sehari. Ya, sebab dia sentiasa nak jaga supaya jangan ada masuk setan-setan dalam saluran darah dia yang mengganggu diri dia. Yang keempat, orang yang berpuasa otomatik banyak melakukan ketaatan. Ya, sebab dia sentiasa nak jaga, macam tadilah, nak jaga mata, nak jaga telinga. Biasa tengok Hindustan hari Jumaat, tak tengoklah sebulan. Ya, walaupun sebulan, insyaAllah dengan sebulan itu dia menjadi pemangkin kepada bulan-bulan yang lain. Dan yang terakhir, orang yang
kaya mampu merasai bagaimana susahnya orang yang miskin. Tetapi dengan syarat puasanya, puasa yang benar-benar puasa, bukan puasa yang menukar waktu makan sahaja. Allahu'alam. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Ni Salida di atas huraian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kita bila nak masuk bulan Ramadan ni, apa perasaan kita sebenarnya? Ini ikhlas ni, tapi kalau ikhlas tak ada cakap ikhlas lah. Ni ikhlas betul lah ni, cakap dalam masjid. Apa hati kita, apa apa yang kita fikirkan? Seronok eh? Seronok, lain pada seronok? Gusar ada tak gusar? Gusar, apa yang gusarnya? Ada tak rasa bimbang? Tak ada. Ada sikit-sikit, Masya Allah. Jadi sebenarnya perasaan kita bercampur, betul tak? Nak kata gembira pun ada, sedih pun ada, seronok pun ada, betul? Hiba pun ada. Dulu ada orang berpuasa dengan kita, sekarang tak ada, betul tak? Jadi ini perasaan yang bercampur kepada kita. Dan sebenarnya bila kita insya-Allah mudah-mudahan diberi peluang, balangkanlah Ustaz Ilyas pergi dulu hari ini, tak tahulah kan. Contoh mudah-mudahan panjang umur semua insya-Allah. Dia tak kira, dia kadang-kadang orang muda pergi dulu dah. Ha, biasanya begitulah. Baik. Saya nak buat satu cerita sebelum saya pergi pada Ustaz Ilyas. Cerita ni berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang insya-Allah akan beri inspirasi pada kita. Ceritanya begini. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi. Dia mimpi ni kepada dua kawan baik dia. Kawan baik dia semua meninggal, dua orang. Dia mimpi dua orang kawan dia. Baik. Yang pertama, seorang kawan dia tu meninggal setahun lepas. Dan kawan dia meninggal disebabkan mati syahid. Baik. Kawan dia yang kedua meninggal baru meninggal. Dan meninggal tu bukan mati syahid, mati biasa. Okey, boleh faham eh? Baik. Dia mimpi. Dalam mimpi tu dia, Allah Taala tunjukkan pada dia dalam mimpi, dua-dua tu masuk syurga Allah. Dua-dua tu masuk syurga Allah. Cuma dia lihat dalam mimpi, ini bukan betul, mimpi ni, dalam mimpi dia ni, dia tengok kawan dia yang baru meninggal dunia, yang mati biasa, itu orang yang pertama masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Tiba-tiba lepas kawan dia yang baru meninggal ni masuk syurga, baru kawan dia yang mati syahid masuk syurga. Jadi yang kawan dia yang mati setahun ni masuk lambat. Tapi dua-dua masuk syurga lah. Dia pun nak masuk syurga. Tapi bila kiraan dia nak masuk, malaikat kata tak boleh. Dia pun terjaga. Baik. Sebab apa dia tak boleh? Sebab dia belum meninggal. Betul? Jadi sahabat ni dia rasa pelik lah. Macam mana ni? Dia pun jumpa Nabi, jumpa Rasulullah. Dia pun beritahu lah cerita tadi, tengok sahabat dia duduk dah meninggal, yang ni dah lama meninggal tapi masuk kemudian sedangkan mati syahid. Nabi tanya mudah soalan dia. Nabi kata, yang meninggal kemudian ni, dia sempat tak jumpa bulan Ramadan? Kata sahabat ni, sempat lah. Yang tu meninggal awal kan, tak sempat lah jumpa bulan Ramadan. Yang ni, yang baru meninggal sempat, yang Ramadan baru ni. Tidakkah dia bersembahyang dalam bulan Ramadan? Dia kata, iya. Tidakkah dia buat kebajikan dalam bulan Ramadan? Iya, semua iya. Jadi Nabi SAW menyebut, itulah kelebihan, lebih kurangnya, mafhum adanya, orang yang diberi peluang berada dalam bulan Ramadan. Nampak tak? Oh, bukan calang-calang kalau kita berada dalam bulan Ramadan. Tapi bukanlah mimpi ni nak menyebut bahawa orang mati syahid ni tak ada kelebihan. Tapi dari sudut kefahaman nak beri kelebihan kita kalau berada dalam bulan Ramadan. Jadi Ustaz Ilyas, mungkin ruang, mungkin peluang kita berada dalam bulan Ramadan ni banyak. Mungkin Ustaz Ilyas tak boleh cerita semualah. Nah, mungkin sebahagian apakah yang dikatakan ruang, yang dikatakan peluang, supaya insya-Allah kita juga termasuk nanti daripada macam sahabat tadi. Kalau orang dekat NSTP mimpi kawan dia meninggal tu,
Mudah-mudahan kalau kita meninggal tu, mudah-mudahan dia di mimpi kita. Dan syarat kita dah meninggal lah. Kalau belum meninggal, jangan lagi lah. Jadi mungkin sedikit kupasan daripada Ustaz, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Ahmad Syukri, Ustazah Dr. Nisa Lida dan muslimin-muslimat yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat yang dibacakan Fadhil Ustaz Syukri tadi, iaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi orang beriman ini, cara sudut pandang dia sangat berbeza, ya, sangat berbeza, memang berbeza, sengheng, ya. Dia sangat berbeza berbanding orang-orang yang biasa. Cuba tengok, ada orang, sebab itu kita kata apa, what you see is what you get. Nah, saya datang NST je jadi macam ni. Lalu cakap Melayu ke? Mari sini macam mana? Apa yang anda lihat, itu yang anda dapat. Maknanya bagaimana kita melihat Ramadan, itulah kita dapat. Ada orang melihat Ramadan itu sebagai bulan transit Syawal. Oh, tak puasa, tak rasa raya. Kena lapar dulu. Lapar. Oh, sekali makan syur. Ada orang memandang begitu. Ada orang memandang Ramadan adalah satu bulan yang tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum je. Ngumpat, nipu, fitnah. Kan? Cakap yang tak elok kat Facebook. Letaklah benda-benda lara, tak ada benda pun. TOS 5. 50 like termasuk dia. Allah. You ada hari ni, kau ada. Yang komen pula sedapnya. Kanan ni. Selerep. Macam-macam. Tuan-tuan, orang beriman dia sibuk lah. Dia hidup dia sibuk. Tak ada masa lah benda-benda macam tu, tuan. Tu Fudhal bin Ayyad kata, tanda Allah Ta'ala tak peduli kat hamba dia. Antaranya dia sibukkan orang itu dengan perkara yang lara. Benda tak faedah. Allah, tuan-tuan. Tak apalah, nak sebut apa tadi tu. Jadi ada orang dia pandang Ramadan ni bulan yang sekadar tak makan, tak minum. Ni puasa orang awam kot, ya. Yang lain-lain dia buat macam tradisi biasa. Internet bergeraknya semua, dia tu lah. Dan ada juga orang dia pandang Ramadan sebagai bulan untuk dia kembali slim. Ya, untuk dia kembali kurus, ramping. Kalau itu niat dia, nawaitu dia, agak satu Syawal nanti apa dia dapat? Kuruslah. Kawan-kawan datang bertamu, apa datang beraya rumah dia. Kak, kurus nampak lah. Apa rahsia? Ramadan. Ramadan. Ya, memang Ramadan telah mengkuruskan dia, tapi perangai duk jahat gitu. Ya, mulut duk menipu gitu, mata maksiat gitu. Sebab itu Allah sebut awal-awal, mindset kita letakkan keimanan dulu. Sebab orang beriman, dia pandang Ramadan bukan macam orang-orang lain. Orang beriman tu Allah sebut, mindset kita mesti iman dulu. Bila ada iman, maka kita akan hadapi, lalui, tempuhi Ramadan itu dengan sangat cemerlang, yang membuahkan ketakwaan tadi tu. Sebab Nabi Muhammad SAW, Nabi pun sebut, man soma ramadana imanan. Oh, nampak? Soal iman lagi. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa, puasa yang macam mana? Dengan penuh keimanan. Bersungguh ni, bersungguh beriman ni, di saat dia berpuasa itu, dan penuh pengharapan, apa dia punya, ialah cause and effect lah. Cause dia and effect. Effect dia apa? Yang dia akan dapat nanti, kesan dia, ketakwaan. Kalau dapat saya tambah Dr. Nik Salida, ketakwaan itu dapat dipecahkan kepada dua. Kesan, tanda orang takwa itu dua. Yang pertamanya, akhlak sesama manusia. Yang keduanya, itqan, iaitu akhlak dia dengan tugas dia. Orang bertakwa ini, satu hasil dia, dia dengan Allah Ta'ala telah lagi hebat lah. Tapi dia sesama manusia jadi semakin baik. Dan dia dengan tugas jadi semakin itqan, semakin cemerlang, semakin comel. Katun. Jadi begitulah Ramadan. Cara pandang, sebab itu betulkan sudut pandang kita terhadap bulan Ramadan. Dan bila orang beriman melihat Ramadan itu satu peluang keemasan. Apa pengisian dia? Sebab Ramadan ini bagaikan satu, kita boleh katakan juga ia sebagai satu universiti. Ya, yang mana ada yuran dia. 7 riyal.
RM7 zakat fitrah kita. Dia ada yuran dia. Dia ada dia punya modul-modul dia. Dan saya kira tuan-tuan, kalau kita lihat Ramadan ini hebatnya dia ada 3 pakej utama. Yang mana nanti ada tambahan 2 lah. Itu dia punya apa? Dia punya side dia. Ini main course 3. Ya, nanti dia punya apa? Dessert lah. Tu 2 nanti saya cerita. Cerita buat makan tengah hari kan. Tiga pakej utama Ramadan. Apa dia? Yang pertamanya siyam. Sad, ya, alif, mim. Siyam. Cuba sebut. Siyam. Oh, sad. Lagi sekali. Oh, muncung laka mulut. Itu tajwid bagus tu, cemerlang. Ya, siyam. Yang pertama, pakej yang pertama Allah datangkan kepada kita, iaitu modul yang cukup cantik. Yang pertama, siyam. Siyam itu puasa. Berpuasa. Kita puasalah. Ya, dan puasa itu sendiri, subhanallah, bukan pakej puasa, bukan sekadar tidak makan, tidak minum, tapi ia merangkumi seluruh anggota kita ini. Cantik tuan-tuan, Allah didik kita supaya jadi orang yang, manusia yang berkualiti dan integriti. Bagus. Walaupun terselit daging sikit dekat gigi di saat berpuasa, boleh telan tak? Siapa tahu? Allah maha memahami. Pandailah. Ada pakcik kat kampung, satu kampung tu saya cerita lah. Dia duk berkumur, ambil semayang, kumur 3 kali. Oh, lo buang. Oh, lo buang. Tak keluar dah. Bahaya kat tu dia. Allah didik kita, walau benda yang kecil sekalipun. Tuan-tuan, bayangkan kalaulah bulan Ramadan, kita mampu berupaya untuk mengekang diri terhadap perkara yang begitu kecil, daging sikit je pun. Kita boleh, kalau bulan yang bukan Ramadan, yang haram, lagilah kita dapat jauhi. Kerana yang halal pun kita dapat tahan, betul tak? Tengah puasa, tak bangun sahur, lapar, tengok murtabak. Murtabak, sabar, 7:20 kita jumpa, maghrib kita jumpa. Cakap sama isteri yang... Maghrib kita jumpa. Buka puasa sama-sama. Tuan-tuan, biru punya minded. Baik, itu yang package yang pertama, puasa itu sendiri. Mengekang, menahan diri kita ini. Hebat tuan-tuan. Mata, daripada pandang perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Ini kita jaga mata kita. Tapis, filter mata kita ini. Yang masuk hanya yang baik-baik. Tuan-tuan, hati-hati ya. Kerana mata ini tingkap kepada jiwa, tingkap kepada hati. Hati raja kerajaan diri. Kalau hati itu tercemar akibat daripada tingkap yang terdedah, maka hati akan kotor. Bila hati kotor, lahirlah akhlak yang buruk. So, jaga tingkap ni baik-baik ya, iaitu mata. Rumah kalau tingkap terbuka kan, orang fogging. Kita membuka tingkap relax. Kak relax ya. Suka. Mana ada orang akan tutup supaya tidak kotor rumah tu, tidak beracun rumah tu. Sama macam mata. Jangan biarkan ia terdedah pada perkara maksiat. Acara renang berirama. Nak tengok tak, Mak Haji? Astaghfirullahaladzim. Tutup sini. Gitu. Allah tuan-tuan. Dia akan mengotorkan hati. Kesannya, kita akan lembab dan berat ibadah. Betul. Hati kalau sarat dosa, kita akan berat ibadah tau. Kita jadi tak syok. Orang lain habis sembahyang fardu, dia bangun sembahyang sunat. Dia habis sembahyang sunat, dia zikir, dia wirid, dia baca maksurat lagi. Kita jadi macam... Padahal dia muda lagi kan. Dia muda lagi. Itu yang dirahmati Allah. Perasaan muda. Jadi yang pertama itu siam. Yang kedua, qiyam. Yang kedua, qiyam. Package Ramadan yang kedua, yang kita jangan lepaskan peluang ni. Yang keduanya ialah qiyam. Qiyam itu adalah kita menghidupkan malam. Sebab itu dalam bulan Ramadan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma. Sambung? Betul lah tu, hafiz. Kita hafuz. Malam yang lebih baik berseribu bulan. Tak tahu malam bila. Apa dia punya, nanti dia punya kesan dia apa dia, supaya tiap-tiap malam kita bangun. Tak tahu siapa di kalangan kita wali Allah supaya kita hormat semua orang. Tak tahu bila nak mati supaya setiap saat kita berbuat baik dan bertaubat pada Allah. Sama macam Ramadan. Yang qiyam mulai tu, hidupkan tiap-tiap malam. Ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi punya standard qiyam mulai hebat tuan-tuan. Satu rakaat baca Fatihah, mula-mula Fatihah. Lepas Fatihah baca Al-Baqarah. Al-Baqarah bukan Alif Lam Mim zalikal kitab saja sampai habis. Ingatkan sampai habis terus rukuk, belum lagi Ali Imran. Sampai habis. Ingatkan rokok, belum lagi. Apa lagi? An-Nisa pula. Sampai habis tuan-tuan. Satu rokaat. Boleh?
kalau kita tu cuba lutut tuan. Goyang lutut. Oi. Inilah imam first and the last. Yang tinggal siapa agak? Bila. Bila pun tinggalkan kunci tu. Nah, mam. Kunci balik surau. Gajin sangat. Oh, bukan masih sikit awak tu. Jadi, tuan-tuan, hidupkan malam. Ya. Saya kira cantik, tuan-tuan. Ya. Kalau kita bangun malam, yang mudah hanya kita Ramadan ni kerana kita ada bangun. Kita bangun sahur. Jadi, itu satu peluang. Kan kita bulan yang yang selain daripada Ramadan, kan kita selalu sangat bangun. Okay, mulai. Jadi Ramadan ni bangunlah kan, tengah duk panah lauk, sementara duk panah duk kita semayang 2 rakaat, 2 ti, tahajud, taubat. Jadi yalah kita buat. Kan dah dapat sekejap. Dan dan apa fadilatnya paling bagus time tu kita buat, iaitu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka memohon ampun pada Allah. Allah sebut dalam Quran. Apa apa amalan terbaik selain pada bangun malam itu, kita kita hidupkan dengan istighfar. Yang ketiga, package yang ketiga, Al-Quran. Al-Quran ya, sebagaimana saya sebut tadi, begitulah momentum daripada sebelum Ramadan terbawa-bawa sampai ke Ramadan, kita begitu semangat sekali. Saya kira tadarus ya pada tahun ini buatlah yang terbaik ya. Selain daripada tadarus, kita tambah nilai sikit, ada tadabbur sikit ke. Kalau ada mungkin mana-mana ustaz yang datang ceramah, tuan-tuan bagi assignment sikit kat ustaz tu. Ustaz jemput ceramah malam ini, kalau boleh minta ustaz kupas sikit boleh tentang ayat surah mana-mana yang kita tadarus siang tadi, supaya malam itu ustaz tu kupas dengan penceritaan, dengan fakta, dengan nakli-aklinya ke apa. Baru kita ada jiwa, tuan-tuan. Baru syok kan baca Quran malam tu, cerita tentang hebat-hebat pula perkara yang canggih yang dibentangkan. Tak adalah sama cerita Ramadan. Ramadan ni lah. Mungkin kita boleh kembangkan lagi tentang perbincangan tentang Al-Quran ke apa. Betul? Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, package yang keempat Ramadan, datangnya ataupun adanya program kita yang disebut sahur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyamu ahli kitab atatu sahar, iaitu beza puasa umat Islam kita ini dengan puasa ahli kitab ialah adanya sahur. Baik tu tuan-tuan, sekurang-kurangnya 50 ayat lah. Itu kurang-kurang kita punya. Dia bukan kata sahur itu memanglah melambatkan sahur, mensegerakan buka. Ni ada orang kadang sahur pukul 2, tu bukan sahur. Pukul 2 sahur lah. Masak Maggi apa lah. Tak salah tu. Dia cantik tu tuan, cuba tengok. Bila kita bangun time sahur itu, sekurang-kurangnya dapat semain sunat. Dan pada waktu sahur itu adanya berkat. Berkat apa? Berkat kesihatan. Sehat tuan-tuan. Orang yang menghidupkan pagi, dia sehat. Dia sehat. Dia bangun awal pagi. Dia, orang kata apa, dia punya running, dia punya program daripada awal pagi. Ini kalau sudah-sudah pukul 9, dia bangun jadi cendera tuan-tuan. Zombie tu. Dah tak bangun tadi kan. Dia orang kalau hidup awal pagi, dia memang segar tuan-tuan. Malulah. Saya dulu kan, saya ingat lagi ada seorang apa ni, seorang pensyarah tu, dia cerita masa dia belajar dulu di di luar negara, mak-mak Saleh ni, orang-orang putih ni kan, dia memang kebanyakan mereka yang non-muslim, yang non-muslim ni pagi-pagi lagi bawa anjing, bawa anjing seawal subuh. Dia tak subuh lah, seawal subuh dia bangun, dia pergi bawa anjing dia jalan-jalan. Orang tanyalah, kajin bawa anjing ni. Dan dia tak cakap Melayu lah. Raja bawa anjing ni. Dia kata apa? Saya nak bagi anjing saya dapat fresh air. Udara segar. Sayangkan anjing sanggup bangun seawal subuh. Kita sayangkan Allah tak? Dia sayang anjing. Dia bangun awal subuh tuan-tuan. So bagaimana dengan kita? Itu sebab bangun sahur. Tu cantik. Habis kita sahur, main sunat semua. Pergi semain jemaah. Hari cuti pula. Ajak anak-anak pergi dengar ceramah pula. Di surau, di masjid. Dah segar lah. Pergi dengar ceramah pula. Ustaz pun cerita. Marilah kita jadi anak yang soleh. Bapak cakap dengan anak. Dengar tu. Anak soleh. Itu pernah ceramah kata. Jadi juga bapak yang soleh. Anak cakap bapak dengar. Soleh juga ya. Yang kelima, last sekali. Iaitu dengan kita sebut apa, Ramadan juga package yang cantik yang kita kena imarahkan, iaitu solat sunat tarawih. Ataupun kita kata orang apa, kerana dia ada datang hanya sekali eksklusif Ramadan saja tuan-tuan. Bangunlah, buatlah ya, 8 ke 20. Tuan-tuan buat apa biasa kawasan masing-masing? 8 ke 20. 36. Allahuakbar. Wali ya. Buatlah, buat tuan-tuan, buat. Panjang mana tak kira. Yang penting dia makin berat ibadah tu, makin besar pahalanya. Ya, buatlah sebaik-baiknya kerana kita belum tahu yang akan datang Ramadan ni pun belum tentu kita sempat atau tidak. Berdoalah Allahumma balighna Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Elias yang menggambarkan kepada kita package-package yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada kita. Ada package tu yang nampak macam mudah, betul tak? Ada yang agak payah, betul tak? Yang mudah tu apa? Berbuka puasa
bersegera berbuka puasa. Itu mudah tak? Itu mudah. Sebab itu saya fikir tak ada orang akan melewat-lewatkan berbuka puasa. Kadang dia marah radio. Patut dah azan dah ke depan lagu ni. Pada bensin 5 saat ya. Biasanya kalau lagu ni azan, kenapa tak azan? Jadi itu mudah dengan fitrah kita. Lewatkan sahur, saya rasa itu mudah juga dengan fitrah kita. Cuma yang payah berkali, package yang payah tadi, qiyam, betul tak? Untuk qiyamul lail, itu bukan benda yang mudah. Semayang tarawih, ya, walaupun tarawih itu masuk dia rehat-rehat, tapi bagi kita tak rehat-rehat juga. Mungkin di permulaan tu agak mudah, tapi bila di pertengahan, di hujung, rasa agak payah, agak sukar. Sebenarnya itulah sebenarnya yang kita sebut sebagai cabaran kita berada dalam bulan Ramadan. Hidup ni kalau tak ada cabaran, bukan namanya hidup. Setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ujian kesihatan, betul tak? Kadang-kadang ujian anak-anak, kadang ujian tangan patah. Nah, angkat tangan pun tak boleh. Ujian belaka tu. Kecil je. Memang kita kalau masa musibah tu, kita pun rasa sedih lah. Kita pun ayah nak bergerak. Tapi bila kadang-kadang ini pengalaman lah. Bukan pengakuan diri, tidak. Pengalaman. Tapi bila doktor tanya, bila masuk wad kecemasan, dia heret, dia apa, ditarik, begitu rasa, macam nak mati aku ni. Bila soalan doktor tanya, ada pingsan? Ada kena kepala? Dia ulang soalan tu berkali-kali. Saya pun jawab lah. Tak ada. Jadi, bila lepas orang cerita pada saya, sebenarnya dia nak uji saya punya mental, dia kata. Dia nak tanya kita jawab macam mana. Kalau kita jawab mengaruk tu, maknanya masalah mental lah tu. Jadi saya syukur lah, maknanya saya sihat dapat duduk sebelah dengan apa ni, Ustaz Glamour kita, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita. Itu semua adalah nikmat. Dalam ujian itu ada nikmat. Begitu juga ujian kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, saya nak pergi pada Ustazah, pada doktor. Cuma sebelum pergi pada doktor, kita nak sudah pukul 2 petang kan? Senang pukul apa? Saya tak kajang. Sebab senang, tak kajang ni senang. Berapa, pukul berapa pun boleh, tak kisah. Itu tak pakai jam tu. Sebelum pergi pada doktor ni, Salida, saya nak ingatkan kita, saya sendiri, kepada satu hadis yang masyhur sebenarnya. Cerita tentang Nabi SAW naik di mimbar, tangga mimbar Nabi. Bukan yang mengaruk minta maaf apa semua tu, bukan. Itu ada palsu. Ni yang hadis sahih ni, yang Nabi naik mimbar, tangga pertama sebut amin, tangga kedua sebut amin, tangga ketiga sebut amin. Tadi hafizul Quran kan, sekarang nak test hafizul hadis ke tidak. Okey, tangga pertama Nabi sebut amin, tangga kedua Nabi sebut amin, tangga ketiga Nabi sebut amin. Bila Rasulullah turun balik daripada mimbar, sahabat pun tanyalah, doa amin, amin tu apa? Hada, amin, amin, amin. Jadi Nabi jawab, tadi datang malaikat Jibril. Baik, di tangga yang pertama tu Jibril sebut kepada Nabi, apa yang Nabi sebut? Nabi sebut ba'da, jauh sesuatu itu daripada rahmat Allah. Jika dia bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan. Jumpa dah. Temu dah. Bulan puasa. Dah. Bunyi Terengganu cakap dah. Memang Terengganu pun. Jadi Nabi kata apa? Amin. Tu awas tu. Jumpa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, tapi Allah Ta'ala tak ampunkan. Naik tangga kedua, Nabi sebut amin. Malaikat sebut tadi, malaikat Jibril sebut kepada Nabi, iaitulah ba'udah, jauh sekali seorang itu daripada rahmat Allah. Dia disebut nama Nabi SAW, tetapi seseorang itu tidak berselawat balik kepada Nabi. Betul tak? Ba'udah, jauh daripada rahmat Allah. Yang ketiga ialah jauh daripada rahmat Allah, seseorang yang ada kedua ibu bapa, peluang berbuat baik kepada kedua ibu bapa, asbab tu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Maksudnya dia tidak berbuat baik kepada ibu bapa. Saya nak mulakan daripada ibu bapa ni. Jadi bulan Ramadan saya fikir satu bulan yang cukup baik untuk kita menambahkan kebaktian kita kepada kedua ibu bapa kita. Kalau ibu bapa dah tak ada, macam mana? Macam saya ni anak yatim piatu.
Tak kesian ke muka? Tak kesian ke saya? Saya buat sesuatu amalan mudah-mudahan sampai amalan itu kepada kedua ibu bapa saya. Saya balik kampung saya. Ustaz tanya saya tadi, kampung kat mana? Saya kata kampung saya di Terengganu. Tapi kampung ni cara tepatnya kampung Gelugur Kedai, Kuala Terengganu. Jadi kalau diri saya macam balik, saya kena ziarah kedua ibu bapa saya. Sepatutnya contoh tu pada saya, tapi untuk sebenarnya untuk semua. Sebab ada orang, insyaAllah bukan di sini, di luar sana, yang dia tak pernah ziarah pun. Dia kata buat mana-mana pun sampai. Tak tunggu pergi kubur, kata dia. Duduk rumah pun minta maaf, minta apa pun sampai. Nah, cara jawab tu macam betul, tapi praktikalnya tak betul. Sebab tak betul, praktikalnya tak betul sebab Nabi SAW sendiri pergi ke perkuburan Al-Baqi. Bahkan dalam satu hadis sebut tengah malam. Sehingga Aisyah ikut belakang Nabi. Ikut belakang Nabi nak pergi ke mana tengah-tengah malam ni? Rupa-rupa pergi ke kubur. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan lah utamanya, kalau suami kita keluar malam, jangan tanya banyak. Jangan tanya. Sebab apa? Ya, pergi ke kubur ziarah. Bukan kedai mamak, bukan tuan mana tu. Oh tu saya, isteri saya tak tanya balik malam-malam. Abang pergi ke kubur tu, dia tahu dah, dia baca hadis tu. Allahu Akbar, soalan untung macam tu. Baik, jadi insyaAllah kita perkuatkan hubungan kita dengan kedua bapa kita, doakan kedua bapa kita. Yang kedua, tambahkan rasa cinta. Selawat tu lambang cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi bulan Ramadan ni, kita buat amalan sunnah Nabi, itu tanda cinta kita kepada Nabi. Dan yang ketiga tadi ialah soal kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita mohon keampunan kepada Allah SWT. Jadi yang istighfar itu tadi, Ustazah Doktor, mungkin bagaimana yang harus kita lakukan supaya insyaAllah kita mendapat keampunan, kita mendapat sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ampunkan dosa kita. Falitafadhali, silakan. Terima kasih berbahagia Ustaz. Apabila saya dengar Ustaz Ilyas, Ustaz Syukri menyebut tentang package dan sebagainya, saya rasakan itulah sebenarnya interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Ya, sebenarnya sepanjang masa itu yang terbaik. Tetapi kalaulah bonus-bonus itu Allah hanya offer kepada kita dalam bulan Ramadan, sebagai contoh Lailatul Qadar, maka itulah keistimewaan yang kita kejar, hanya satu malam daripada 365 malam. Jadi bukan kita nak kejar Lailatul Qadar satu malam Ustaz, kita kena kejar 10 malam terakhir Ramadan baru kita dapat yang satu. Ya, ada orang dia bangun, dia nak cari Qiyamul Lail. Betul, sungguhlah dia nak cari Lailatul Qadar. Dia bangun-bangun, dia buka tingkap, tengok pokok tunduk ke bumi ke tidak. Pasal dia mencari Lailatul Qadar, dia carilah, dia tengok. Tak. Tidur. Ya, esok malam dia bangun kunci jam nak bangun, tengok tingkap. Oh, tak tunduk juga. Malam pun panas, dia kata tak sejuk, tak aman, tak nyaman, dia pun tutup tingkap tidur. Malam ketiga dia bangun yang ganjil ajalah. Ya, malam ketiga dia tengok, tunduk. Tunduk, dia kata jumpa dah malam Lailatul Qadar. Masuk dalam status Facebook ni. Malam ini malam Lailatul Qadar. Lepas tu habis tengok berapa like dapat, tidur dia. Dia jumpa dah malam Lailatul Qadar tu. Pasal dia mencari Lailatul Qadar dengan cara dapat ke tidak malamnya, dah dapat, dia tidur. Ya, yang dimaksudkan kita mencari Lailatul Qadar itu adalah kita berinteraksi dengan Allah sepanjang malam itu. Jadi itu hanyalah satu perkara di dalam banyak perkara yang kita boleh buat dalam bentuk bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah. Ya, termasuk yang Ustaz sebut tadi, istighfar kita. Jadi yang pertamanya dalam Ramadan ini, yang pertamanya ialah sempurnakan puasa. Ya, sempurnakan puasa. Yang kedua ialah kita selalu baca Quran. Ya, jadikan Quran kita tu benda yang mudah kita capai, duduk mana-mana. Kalaulah handphone kita pun kita boleh mengaji, maka buka je telefon, kita mengaji. Ya, offkan kita punya Facebook, apa lagi, Instagram, Twitter dan sebagainya dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Kemudian yang ketiga ialah interaksi kita dalam bentuk kita solat tarawih. Ya, sebagaimana yang dijadikan amalan solat berjemaah sejak zaman Khalifah Umar Al-Khattab.
Ya, sebelum itu tak berjemaah sendiri-sendiri sampai Nabi pun naik risau tengok. Nanti takut nanti orang ingat ini wajib. Ya, sampai sejauh itu. Jadi, terawih ini kalaupun susah, ada anak kecil, ibu-ibu terutama saya faham. Saya juga seorang ibu. Ya, pernah saya bersalin anak baru 3-4 bulan tapi dah masuk bulan Ramadan, macam mana ya nak solat terawih ini supaya kita tak tinggal jemaah tu. Letak je anak sebelah. Dia ada tengok kita masa kita solat. Kita tak payah dah tengok dia. Dia letak dia di situ, insyaAllah 21 rakaan pun tak ada masalah. Ya, tetapi kita kena ajar daripada kecil sampai besar pun dia okey. Dia faham dah. Ini semayang lama ke yang semayang yang sekejap? Tapi dia ready lah. Kemudian yang keempat ialah dalam kita mencari Lailatul Qadar tadi, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, habis itu kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar nak buat apa? Nah, ini yang pertanyaan yang selalu juga ada kepada sesama kita. Sebab itu tadi dah jumpa dia tidur. Pasal dia ingat jumpa cukup. Ya, bila dah kita jumpa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya bacalah, ya Allah ya Tuhanku, engkau sesungguhnya Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Cukup kita minta ampun saja pada malam Lailatul Qadar itu. Ya, selain daripada apa yang ustaz sebut tadi, kita mengajinya, kita sembahyang duatinya, ya, kemudian kita berzikir, kemudian kita bertafakur, kita berfikir, kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Allah, panjangnya umurku sampai 85 dah ni. Sampai lagi ke Ramadan yang ke-85 kali. Ya, panjang umur dah. Tapi kalaulah 85 Ramadan yang dilalui itu tidak ada satu pun malam Lailatul Qadar yang dimenangi, maka di manalah rahmatnya kepada mereka ini? Ya, insyaAllah dalam umur kita yang ke-38, yang ke-40, yang ke-45 misal kata, pastikan kita dah dapat temui Lailatul Qadar itu dan kita temui dengan berjaya. Kemudian yang kelima adalah sedekah. Ya, ini kita nak berinteraksi ni. Dalam apa yang kita buat setiap hari, jadikan apa yang kita buat itu adalah benda yang Allah suka. Nah, ini ciri-ciri orang takwa juga. Buat yang Allah suka, tinggal yang Allah larang. Jadi yang kita nak buat yang Allah suka dalam konteks sedekah ini, kita kena ingat apa saja yang kita rasa kita boleh jadikan sesuatu di sisi kita itu sebagai manfaat, maka kita jadikan dia sebagai sedekah. Ya, kalau kita rasa kita boleh senyum, jadi sedekah, senyumlah. Ya, kalau kita rasa kalau kita menanam mesti hidup, tak tahu kenapa, padahal tak jiruh pun, tak bubuh baja pun, tapi tangan sejuk orang kata, betul tak? Tanam serai sebatang, 5 minggu naik satu taman serai habis. Jadi dia katalah letak 3 pasu, 2 pasu biar letak di luar rumah, letak tag kat situ, sesiapa yang berhajat kepada serai ini sila ambil. Pasal apa nak suruh dia jadi sedekah? Kalau tidak, serai itu tak jadi sedekah. Kita tanam serai letak dalam pasu bunga, kalau boleh letak dalam rumah, takut orang ambil. Ya, zaman sekarang ni pokok mangga banyak dah. Dulu mangga orang tak nak, buah mangga masam. Sekarang dia jadi mangga jeruk asam boy. Masuk Facebook, berapa sebekas? Ada 12, ada 16, ada RM10, tengoklah saiz bekas dia. Sekarang orang tak bagi dah kalau kita minta mangga dia. Pasal dia nak buat jeruk asam boy tadi tu. Dia punya kita tanam pokok mangga kita dalam pagar rumah supaya orang tak ambil. Nampak je buah kecil balut cepat-cepat. Jangan bagi orang ambil. Ya, tetapi orang yang nak bersedekah, yang nak mencari syurga dengan jalan shortcut, dia tengok buah, buah ni biarlah dia berbuah kat luar supaya senang orang ambil. Ya, bila orang ambil tu baru kita kata aku sedekahlah apa yang orang ambil. Ya, nak memudahkan jalan sedekah dia. Dan kemudian yang ke-6 ialah interaksi kita dengan cara kita menunaikan umrah. Tetapi tidak semua orang boleh buat. Ya, dan umrah sewaktu di bulan Ramadan ini adalah sama seperti kita menunaikan haji. Sebab itu kita tengok pakej-pakej umrah di bulan Ramadan pun mahal. Ya, dan tak ramai orang yang mampu pergi umrah pada bulan Ramadan. Tetapi di sana kalau kita pergi menunaikan umrah di bulan Ramadan, sekolah pun cuti. Ya, orang bercuti sebulan daripada kerja kerana Ramadan. Ya, sebab dia nak berinteraksi 30 hari itu tanpa gap. Dan dia nak pergi umrah hari-hari kalau boleh. Ya, dia nak pergi buat umrah setiap hari, bawa anak-anak kecil, dukung lagi. Jadi anak-anak pun dah faham dah. Yes, ini tanda contoh orang yang dia merebut offer ataupun bonus yang Allah tawarkan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh ialah kita sentiasa dalam keadaan iktikaf. Walau bukan di masjid, dalam rumah kita ada tempat solat, kita beriktikaf di situ. Sebab dengan iktikaf kita sebenarnya sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui hati. Jadi kita cubalah minta apa. Saya teringat bila ustaz sebut, doktor tanya banyak kali tu kan, dia nak test ustaz ni sebenarnya ingat ke tak ni, kalau jatuh tadi tu kepala cedera ke tak cedera ke, ustaz jatuh lah ke mana, biarlah nanti depan.
Jadi nak cerita, saya pernah di bulan Ramadan ini pengalaman sendiri lah Ustaz. Nah, saya rasa sangat-sangat terasa bahawa Allah mendengar apa yang saya mohon. Dalam satu Ramadan, saya tunggu hari nak bersalin anak sulung. Dan dalam bulan puasa, jadi masa tu saya student lagi. Pasal kahwin masa tahun 3. Ada orang nak, saya kahwin je. Jadi masa tu terlambat. Jadi masa tu kita student berjalan laju, pikul buku, bawa beg dan sebagainya. Sampailah 9 bulan hampir nak bersalin, naik tingkat 5 lagi, nak pergi kelas, tangga, turun, bawa buku dan sebagainya. Jadi baby pun bridge, yang songsang. Ustaz tak tahu, Ustaz tak akan mengandung. Jadi bila dia songsang, nak bila nak bersalin tu, doktor kata tengoklah macam mana. Kalau baby pusing balik, kita normal delivery. Kalau baby tak nak pusing balik, kita potonglah ikut tingkat. Jadi saya pun tak apalah, tak kisah, apa-apa je janji keluar. Jadi dia tunggu masa, dia pun pusinglah kepala baby sampai nak suruh pergi ke bawah. Tapi dalam sama tengok skrin supaya tak terlekat tali pusat dan sebagainya. Jadi pusing-pusing-pusing, dia kata okey bolehlah, boleh cuba try. Saya pun cuba tapi tidak berjaya. 2 hari dalam keadaan sakit seperti orang yang dah tak tahan tu, sampai biru dah satu badan ni. Saya ingat lagi mak saya, dia telefon adik dia, dia kata boleh standby cari orang gali kubur dah, sebab dia nampak macam dah tak boleh, tak ada biru dah ni, biru. Tapi saya tidak bersuara apa, cuma hati saja membaca begitu begini ya. Jadi tengah-tengah dalam keadaan begitu, doktor kata selepas 2 hari dia kata kita kena operate, yeah, because we want to save the mother, because the baby is not survive anymore. Dia cakap sama-sama, dia kata saya tak faham orang putih kan. Ha, dia duk cerita sama-sama dia dengan student-student lah. Dia kata kita kena operate, baby tak survive dah. Dia kata sekarang kita nak selamatkan mak. Jadi kita dalam keadaan sakit dan kita mendengar perkataan itu, apa yang kita rasa? Tapi pada ketika itu bulan Ramadan. Ya, dan bila saya dengar itu, saya kata dalam hati saya, ya Allah tolong dengar apa yang aku mau mohon ini. Ya, saya kata kalaulah anak ini baik untuk saya kata bagilah pinjam saya walau seketika. Ya, jadi 2 hari dah baby tu dah stres. Jadi saya pun tak sedar pun dah bawa masuk ke dalam bilik operation. Doktor bagi apa, dia cucuk induce. Bius yang bukan general. Tempat dia nak potong tu jelah dia bius. Ya, jadi dia bius sekejap tu dia tahu potong. Bius tak jalan pasal 2 hari dah sakit. Tapi dia tak tahu bius jalan ke tidak sebab normally dah jalan. Ya, jadi dia dah cucuk di situ. Tak sampai berapa saat dia pun dah potong. Jadi disebabkan terlalu sakit dan tak dapat mengawal keadaan, saya terlompat daripada katil. Dalam keadaan dah dipotong. Sebab terlalu sakit, barulah doktor tu discover yang sebenarnya saya terlalu sakit. Tetapi saya tidak menunjukkan yang saya terlalu sakit sebab tak meraung. Dia nak ukuran sakit dia kena meraung-raung Ustaz. Jadi kita tak meraung-raung . Kali kena meraung. Jadi bila dah terlompat daripada katil, saya ingat dalam 20 orang, semua pakar bius, pakar oksigen, pakar semua pakar lah ada. Jadi letak balik, betulkan balik kedudukan saya di katil, masuk oksigen, general anesthetic, bius lah seluruh badan. Saya kata 3 hari tak sedar Ustaz. Jadi bila sedar pada hari yang ketiga tu, dekat dah malam, bila sedar buka mata, kita dalam keadaan tak berapa betul masa tu. Jadi tu yang dia tanya soalan kita macam-macam. Pada Ustaz, Ustaz tak kena bius, tak payah tanya. Jadi dia bila buka mata, tengok orang di hujung katil saya ni, semua orang yang saya kenal. Semua pensyarah-pensyarah saya masa tu. Pasal student ya. Rupanya dia dapat berita saya ni sebenarnya dah, apa Ustaz kata? Innalillah. Jadi penuh di sini. Jadi saya pun buka mata, saya pun duduk tengok. Bila tengok muka pensyarah UIA semua, saya pun cerita tahu dah falsafah UIA, misi, visi, objektif, habis. Rupanya orang yang kalau dia tak berapa nak betul, dia jadi ingat benda yang dia tak ingat. Cerita macam-macam pasal falsafah. Saya tengok muka pensyarah tu nak tergelak nampak kan. Tapi apa yang lucunya, saya cerita pasal falsafah, rupanya pelik lah orang baru sedar, cerita pasal falsafah dan sebagainya. Tapi tiba-tiba suami saya datang, dia bawa seorang baby. Yang baby kecil lah, baby baru lahir. Dia pun tunjuk dah, dia kata inilah baby. Saya kata kan baby kita tak ada, sebab doktor kata baby tak ada. Lepas tu doktor pun ada situ, doktor kata baby dapat melawan stres sebab dia tidak tutup mata pun sepanjang
dia melawan situasi itu, melawan stres itu. Dan ini hanya berlaku satu dalam beberapa juta. Tidak berlaku, dia kata. Ya, sebab dalam keadaan biasa pun yang kurang daripada ini, dia punya level stres baby pun, baby tak akan boleh survive. Jadi Masya Allah, saya kembali kepada apa yang saya berinteraksi dengan Allah itu, saya fikir saya kena betul-betul jaga anak ini sebab saya sudah berjanji dengan Allah supaya beri saya kalau anak ini baik untuk saya, dan ambillah kalau dia lebih baik dipanggil pulang. Ya, jadi di situ dah besar, dah 15 tahun dah. Ya, alhamdulillah sihat walafiat. Tapi saya nak beri sedikit mungkin peringatan kepada kita semua bahawa yakinlah bahawa Allah itu Maha mengasihani. Ya, jadi sepanjang Ramadan ini yakinlah dengan ketakwaan kita yang tinggi kepada Allah. Allah sahaja yang mampu membantu kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Ni Sayyidah Suhaila binti Nik Saleh. Panjang sikit sebab cerita bagus. Saya pun dah kenal doktor hampir 10 tahun ni, tak pernah lagi dengar cerita tu. Jadi cukup memberi inspirasi kepada kita dan memberi inspirasi kepada yang berbagai usas sendiri. Saya nak fikir luar kotak ni. Yang bagus tu kita terima lah tadi. Tapi pengajarannya jangan kahwin tahun 3 itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita betul-betul berada di penghujung pertemuan kita. Jadi saya nak minta sedikit daripada yang berbagai ustaz untuk memberi khulasah ataupun ringkasan daripada pertemuan kita. Silakan. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita lihat Sayyidatina Maryam, Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, mengambil semangat daripada kisah Dr. Nik Salidah tadi itu, bagaimana saat pahit dan getir dan melahirkan anak itu, penat letih. Itulah anugerah seorang kekuatan wanita dalam melahirkan anak itu, ya subhanallah. Kalau Ustaz Syukri saya rasa flying kick dah. Tapi ini hebat lah, subhanallah. Jadi saya kata Maryam, di saat penat melahirkan anak, selamat lahir, di saat itu Allah berfirman, wahuzi ilaiki bijiz'i nakhlah. Allah kata goncanglah pokok kurma itu supaya nanti berguguran lah. Ya Allah, tuan-tuan, Maryam orang Allah sayang, tapi Allah suruh usaha. Allah suruh usaha, goncang. Kuatlah hidang main depan mata tak. Letih ni, suami tak ada, semua tak ada, ni isi semua tak ada ni. Allah suruh goncang. Allah sayang, tapi Allah suruh usaha. Siapa lagi? Nabi Musa AS. Pelat pun pakai pembantu. Ni Nabi Harun, ni pakai tongkat. Walaupun di situ ada juga jalan Allah suruh usaha. Pukullah tongkat dan dipukullah laut tu, Allah suruh usaha. Nabi Muhammad SAW peperangan Badar, berdoa sampai jatuh serabat, menangis ni, Allah suruh ni nadah tangan berdoa. Nak begitu kata, orang yang Allah sayang pun disuruhnya berusaha, apatah lagi kita. Maka berusahalah mengejar sebaik-baik Ramadan pada kali ini. La'allakum tattaqun, semoga kita bertakwa. Di akhir ni, di ujung ni saya nak umumkan kalau ada siapa minat untuk dapatkan buku tulisan saya, ada kat luar tu lah, RM20 lah, 27 ni kalau di luar lah. Ini eksklusif, diskaun sikit lah. Sempena Ramadan, mudah-mudahan memberi semangat kepada kita lah, insyaAllah ya. Jadi Ustaz tamas gitu nampak gaya macam ada mau free sikit ya. Jadi ini CD terbaru saya, baru ambil tadi. Jadi inilah lokasi pertama saya bawa CD saya, yang berjudul Hikayat Nabi dan Rasul, kisah-kisah Nabi, dan ada satu sikit lagu nasyid ujung tu lah. So aku tak sedap mana lah, tapi Boleh lah. Boleh, taklah sedap sangat. Kita dah selalu dah ya. Wallahualam. Jangan lupalah bagi itu. Tuan-tuan muslimin muslimah yang saya hormati, yang saya kasihi, memang alhamdulillah kita betul-betul berada di penghujung pertemuan kita. Dan sedikit saya nak war-warkan program di Qiyamul Lail sempena Ramadan Al-Mubarak pada 12 hingga 13 Jun 2015, Jumaat dan Sabtu, tempat surau NSTP, masa 7 malam hingga 7 pagi. Pemimpin Qiyam dan Kuliah Subuh. Qiyam pun ada pemimpin sekarang yang main-main. Ustaz Azhar Tuarno, Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Kuliah Maghrib, Ustaz Yusri Abdul Karim, Mahatafiz daripada Darul Quran Rawang. Jadi boleh hubungi siapa ni? Cik Roslan 4390. Ada Cik Roslan sini? Okey, Cik Roslan, hubungi Cik Roslan 4390. Haji Syukur 2318. Ustaz Zaman. Zaman ni ke Zaman ni? Ustaz Zaman saya, Zaman bin Yusuf kan? Ustaz Zaman bin Yusuf. Cari sendirilah nombor tu.
Saya sendirilah tu. Mesti dah tahu tu untuk program yang disebut sebagai Kimolai. Baik, kita berada di penghujung dan sekali lagi kita nak mengucapkan terima kasih kepada Badan Khairat dipanggil tak? Badan Khairat NSTP. Dan NSTP dan juga Pusat Pengurusan Zakat, Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan di luar sana pun ada kaunter zakat. Jadi siapa yang nak kira ke nak apa ataupun perlukan bantuan zakat pun boleh dapatkan borang di situ, insyaAllah. Jadi terima kasih semua kepada tuan-tuan, puan-puan. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ilyas, kepada Ustaz Ni yang sudi hadir, dan kepada tuan-tuan, puan-puan dan wartawan pun ramai ni yang hadir ni. Jangan lupalah masuklah berita-berita ini tu, sebab Ustaz dia akan tengok esok berita harian ke STP ke. Dia pun cuba cakap English dah tadi tu. Ha, kok ada nanti esok. Tak begitu Ustaz? Tak begitu? CD free dah saya, tak ada apa dah. Aku lupa lihada wa astagfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jumpa lagi insyaAllah.